Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang pistol utility knife FATMAG seri 10777. Ini ya, seri 10777. Seperti ini di atas, ini adalah tombol untuk mengeluarkan pisaunya. Sini ada semacam kayak kunci pengutar ya, fungsinya untuk kalau nanti kita akan mengganti mata pisaunya. Di sini ada tiga posisi ya, posisi 1, posisi 2, posisi 3. Ini di sini tekan, ini agak berat ya tombolnya. Di sini 1, di sini ini tidak bisa bergerak lagi, 2, 3. Seperti ini posisinya. Bagaimana jika ingin mengganti mata pisaunya? Ini hati-hati mata pisaunya. Ini cukup keras ya. Mudah. Ini kita jangan sampai di depan ya. Tarik dulu ke belakang. Baru kita putar tombol ini. Ya. Berlawanan arah jarum jam. Seperti ini. Tekan ke atas. Ini ada tandanya ya. Jadi kita tekan ke atas. Lihat, tarik ke atas. Nah. Begitu kita tarik, lihat, otomatis dia akan naik ke atas mata pisaunya. Kalau kita tarik ke atas gini, dia akan otomatis naik ke atas. Kita tinggal copot. Hati-hati nyopotin ini tajam. Ya. Kemudian kita penggantinya ada di sini cadangannya. Nah, ini. Ini cadangannya ada di sebelah sini. Kita ambil dari sini. Kita kembali pasang di sini. Hati-hati megangnya ya. Paskan. Udah, taruh seperti ini. Cadangannya terserah kita mau buang mau apa yang udah tumpul ya. Tutup. Klik, kencangkan lagi searah jarum jam putarannya. Pisau siap digunakan kembali. Mantap.